Udah ada kebakaran pula tiba-tiba nih. Menegakkan masyarakat progresif dalam penggunaan teknologi dan maklumat.
bagi tujuan mencapai matlamat dan cita-cita tersebut, yaitu dalam hukum negara tersebut menggariskan 5 prinsip, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran pengembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan. Marhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1968. Permasyuran hukum negara ini dibuat ketika Parlimen ketiga belum bersidang. Ekoran peristiwa 13 Mei. Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971. Disebabkan ketiadaan Parlimen, apatah lagi dalam keadaan darurat yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa dan kekuasaan tertinggi negara serta Majlis Gerakan Rakyat Magiran memainkan peranan memulihkan ketenteraman awam. Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971 disebabkan ketiadaan. Di kampung Buang Sayang, apabila tiba-tiba ada berlaku kebakaran di sini atau rumah siapa sana, harap-harap tiada yang melibatkan kemalangan jiwa. Spot. Gracias.